Setiap usahawan baharu menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mengembangkan perniagaan mereka. RHB JomBiz dicipta khusus untuk usahawan mikro yang baru untuk membantu mereka mengatasi cabaran ini. Ini perkongsian peserta-peserta RHB JomBiz yang pertama. First akak join program ni, kita tak akak tak letak target yang terlalu tinggi untuk kata akak nak dapat first prize. Cuma bila akak dapat jemputan, akak cakap akak isi, so mungkin akak boleh share pengalaman yang akak join kelas. So akak kata kat situ mungkin akak akak idea lain, ada idea baru kan. So maksudnya apa yang akak rasa akak teruja lah. So sebenarnya akak teruja sebab akak boleh fikir satu idea yang rasa akak boleh buat servis baru untuk expand akak punya bisnes. Saya belajar macam mana untuk menetapkan saya punya visi, saya punya misi perniagaan, apa saya nak tetapkan jangka masa panjang saya, jangka masa pendek saya. Saya dapat merancang macam mana saya nak kontrol saya punya kos, saya punya margin profit. So banyak sangat membantulah program ni. Kebanyakan kursus-kursus perniagaan sebelum ni, saya tak pernah attend kursus yang ada berkenaan dengan pengusaha emosi ni. So jadi bila salah satu training tu dia tawarkan berkenaan dengan pengusaha emosi ni, dia macam sangat berguna tau. Dia bukan je berguna pada bisnes tapi berguna juga pada saya as a person. Akak WhatsApp blast dalam grup juga. Grup-grup usahawan peniaga, akak cakap okey, join program ni. So bila dia orang tanya, akak cakap okey, kelas 5 sesi, akak cerita semua kat dia orang. Akak cakap untuk isi format yang disediakan oleh Talers, yang RHB semua tak susah. Kak cakap yang penting confident, ada idea, kalau kita boleh expand lah dalam kita punya presentation tu sebenarnya, dalam pitching tu. Kita kena yakin je sebenarnya. Networking saya dapat dengan 104 serta yang lain secara percuma, dan saya rasa itu adalah momen yang sangat-sangat memberikan inspirasi lah. Terutama sekali bila ada antara mereka yang berkongsi kan cerita pasal bisnes masing-masing. Bila kita dapat tahu RHB ni satulah apa, dia beri grant untuk program yang adalah percuma, tu memang kata apa, apa macam durian jatuh ke river lah. Macam it's a golden opportunity kan. Lepas tu then kita cuma perlu present kita punya plan perniagaan. So kita macam be honest lah, kita present apa yang kita mampu sebaik kita mungkin, dan kita dapat grant ni. So bila saya dapat grant ni, saya rasa sangat-sangat bertuah. Saya nak menangis. Tak kira jenis perniagaan, RHB JomBiz menawarkan kursus yang sesuai untuk mencapai impian anda. Terdapat 6 modul komprehensif, iaitu menetapkan misi dan visi, cabaran perniagaan dan pemasaran, penyelesaian masalah dan kebolehsuaian menangani tekanan, penjenamaan dan media sosial, pengurusan kewangan dan pengucapan di khalayak awam. Jom jadi peserta RHB JomBiz yang seterusnya dan tingkatkan perniagaan anda ke tahap baharu.